Oke, silakan semua ya. Kali ini kita di studio 1 ya, bengkel produksi kereta mini wisata King Wahana official ya. Ya. Dan jangan lupa buat jenengan-jenengan semua nanti sing mau lihat review video lengkapnya nanti bisa mampir di channel YouTube Puspita Melati ya. Ini kemarin kita udah riding pesanan dari Pulau Bawean ya. Terus ini persiapan gerbong kereta panggung ya, mobil sama motor aki. Nanti buat kereta panggung, gerbong kereta panggung ya. Oke, kita sapa-sapa dulu Kang Glenn Male, Zainal Arif, Budi Suryadi ya. Selamat bergabung, salam dari Madiun Jawa Timur. Ya. Ini kemarin basic Kijang Super 7 baris bangku ya. Harganya 64 juta rupiah. Kita spill bagian kokpitnya ya. Oke, setir dan untuk speedo, karena mobilnya udah tua, biasanya yang masih aktif cuma ini aja ya, indikator-indikator sama bahan bakar. Ini untuk audio player, terus TV ya. TV juga ada, terus itu ada mic, dashboard, terus ini basuri, terus tuh speakernya ada dua ya, satu depan sama satu belakang. Oke, terus ini tempat dinamo wiper, ini ya dinamo wiper. Oke, bentar, mau di starter. Oke ya, ini lampunya, lampu hiasnya ya. Tuh. Lampu hiasnya juga udah meriah ya, mulai dari atas sampai bawah tuh. Starter langsung nyala ya. Ijang, suaranya agak halus. Untuk panjang bangkunya ya, untuk satu baris ini bisa muat 4 dewasa ya. Kalau anak-anak bisa 5 sampai 6 dan jaraknya ini udah lebar. Jadi kalau nanti yang gemuk kayak aku ya, gemuk kayak aku nanti masih muat ya, masih bisa longgar. Iya. Terus atapnya gambar kolam koi ya, ini kolam koi ya. Ini ya, mantap. Kalau masalah warna, gambar sama tulisan bebas sesuai dengan request customernya ya. Nih, ya kemarin gambar belakang Pesona Bawean Putri Anggun ya, ini nomor HP kereta wisata, ini semua tulisan-tulisannya itu request dari pemesannya ya. Dan jangan lupa ya, nanti untuk review video lengkapnya ya, mulai dari ridingnya nanti bisa mampir di channel YouTube Puspita Melati, linknya ada di profil ya. Kalau untuk fast respon nanti bisa langsung japri WA, di profil juga ada ya. Samping ini gambar kartun ya. Kartunya campur, itu ada Doraemon, Nobita, Shizuka ya, Marsha, Miska ya, terus ini Angry Bird. Ini berapa baris? 7 baris bangku sekalian sopir ya. 7 baris bangku sekalian sama sopir. Jadi di belakang sopir ada 6 baris bangku. Kalau yang standar 6 baris bangku sekalian sopir ya. Jadi di belakang sopir ada 5 ya. Dan untuk kapasitasnya yang 7 baris ini 25 dewasa. Kalau anak-anak sampai ya 30-an lebih kalau anak-anak. Dan harga untuk Kijang, untuk basic Kijang Super 7 baris bangku itu harga 64 juta. Kalau mau pakai Panther 23 harganya nanti 74. Kalau mau pakai Panther 25 harganya 87 juta ya. Terus harga sing paling ekonomis ada Kijang Kotak ya, tahun 80-an awal. Cuma untuk jumlah bangkunya kalau Kijang Kotak maksimal 6 baris bangku ya, ukuran standar itu udah maksimal. Jadi udah enggak bisa upgrade ke 7 baris soalnya kasihan CC-nya ya, dari tahun kendaraannya juga. Kalau Kijang Kotak harganya 55 ya, 6 baris bangku.
Beatrix, Beatrix. Kalau mau sing bahan bakar solar harganya di bawah Panther ya. Kalau Panther tadi mulai 72. Kalau yang solar ada mesin Chevrolet tahun 80-an awal ya, mbah-mbahane Panther, itu harganya 57 untuk 6 barisnya dan 59 untuk 7 barisnya. Oke, seperti ini. Ntar ada audio-audio sing mengganggu. Nih, ya termasuk ada kelengkapannya udah lampu hias, lampu strobo, audio, TV ya. Terus klaksonnya ada klakson telolet sama basuri. Terus mic ya. Dan untuk bonusnya kunci roda, ban serep sama dongkrak ya. Untuk bonusnya ya. Nah, masalah warna, gambar sama tulisan bebas request. Nih. Mantap jiwa. Nih ya, terus ada warna lain juga ya. Itu di sebelah sana warna hitam kombinasi pelangi. Tuh ya, sebelah sana. Yang itu pakai kijang kotak ya. Kijang kotak harga 55 ya. Terus itu ada Panther buat calon bahan juga, buat bahan kereta mini wisata juga nanti. Tuh Panthernya ya. Kelihatan tuh. Itu ya Panthernya. Oke, terus ini kayaknya ya, ini kayaknya L300. Aduh, enak suara audio guys ya. Ini Cherry Pak L300 ini. Kayak ini Cherry ya, Cherry 10. Ya. Ready stock gak Min? Gak ada kan, kita pesan dulu ya. Soalnya ini antri pengerjaan lumayan banyak. Ya, di Studio 2 juga ada pengerjaan. Jadi tetap antri dulu ya. Nanti nak mau tanya lebih lanjut prosesnya gimana, ongkos kirimnya berapa, nanti bisa langsung jabri ke nomor WA aja. Ini Cherry 10 ya, model Jetbus. Harganya 53 juta rupiah ya. Kalau Cherry 13, Futura 13 nanti kena 64 juta ya. Ini Cherry. Terus ini model Tronton ya nih. Nantikan aja ya nanti untuk reviewnya ya. Nanti kalau udah jadi pasti kita review di channel YouTube Puspita Melati ya. Ini pakai Panther. Panther 23 apa Panther 25 ya ini, aku lupa. Kayak ini Panther 25 ya. 8 baris bangku. 8 baris bangku ya. Ini totalnya, makanya rodanya pakai Tronton ya, double. Terus ini basic Panther. Kita lihat. Iya, ini Panther. Ya, ini Panther. Panther 23 ya. Sing untuk standarnya 6 baris bangku harga 72, kalau 7 baris bangku harga 74 juta rupiah. Ya, nih. Ini pesanan dari Tuban nih. Ini ya, ini dari Tuban. Nih ya. Selesai dipoksi. Ini Panther 7 baris bangku, tapi headlampnya Giga ya, harganya beda lagi. Ini headlampnya Giga. Ya, jadi kalau pakai headlamp Giga 1 juta lebih mahal dari harga standarnya ya. Terus ada tambah juga running text ini ya. Nih, kalau yang biasa tadi kan selendang pakai running text, itu yang itu juga Giga sama running text. Yang ini pesanan Tuban. Insya Allah nanti akhir minggu ini selesai ya pengecatannya. Nanti paling nanti siang ya, habis istirahat nanti mundur ke sini buat proses pengecatannya. Ini masih ada juga yang proses. Oh, ini mau clear kayaknya. Kita lihat. Sweet. Selamat datang. Guys, buat clear. Lah ngono nganggo masker kan. Selamat datang di parkiran kami. Ya, nih.
Ya ini headlamp giga. Tapi cuma ini aja ya requestnya. Cuma tambah headlamp giga aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 baris bangku. Kalau 7 baris bangku basic Panther tadi harganya 74. Ya, kalau mau pakai headlamp giga jadi 75. Budget 50 juta dapat gamin. 50 juta kijang kotak ya, kijang kotak ada di 55 juta. Yo, model basic headlampnya Innova ya, seperti yang ini. Yo, 6 baris bangku, nanti 6 baris bangku modelnya seperti ini, kijang kotak itu 55. Terus kalau mau solar ada Chevrolet 57 ya. Kalau yang model base, ada 53 ya, jari 10 ya. Kalau 55 kijang kotak. Nih. Ini nanti mau di pernis. Habis ini nanti mau di pernis. Wah, ini silau banget lampunya. Nih ya. Sudah tak bilang ya tadi, masalah warna gambar sama tulisan itu bebas request ya. Pokoknya nanti sing kurang jelas nanti bisa mampir di channel YouTube Puspita Melati atau bisa langsung japri Kang Mumu, nomornya ada di profil, ada di deskripsi ya. Nih tuh ya, udah mulai di pernis yang bagian samping. Oke, lainnya pada bricks. Ini kita di studio 1 ya, kemarin kita udah ke studio 2 dan hari ini kita fokus di studio 1. Kalau mau di studio 2 bagian konstruksi ya, besok kita live di sana. Ya. Nih ya, pada bricks. Nih ya, seperti ini ya tadi ya, sintanya 55 juta nih, kijang kotak. Ini ya, basic kijang kotak 6 baris bangku harga 55 juta rupiah. Tuh, nih. Ya, kalau masalah warna gambar sama tulisan bebas request ya. Nanti sesuai permintaannya. Oke ya, ini tadi, ini ya, kalau yang ini kijang super 6 baris bangkunya harga 62, 7 baris bangkunya harga 64 ya. Kijang super untuk tahunnya 80-an akhir ya, kisaran 86 ke atas. Oke ya, ini udah break juga ya, gitu aja nanti ya buat jenengan-jenengan sing mau tanya-tanya, nanti bisa langsung japri ke nomor WA ya, nomornya ada di profil, ada di deskripsi ya. Dan sing mau nonton-nonton dulu videonya, nanti bisa langsung mampir ke profil, atau untuk durasi panjangnya, durasi lengkapnya nanti bisa mampir di channel YouTube Puspita Melati ya. Oke, gitu aja, kita closing. Ikan hiu melambe-lambe, goodbye and see you next time. Ini suara.